Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, lagi-lagi berjumpa di program yang sama, di channel yang sama, di Ehwe Bonsai. Oke guys, bagaimana kabar kalian semua guys? Baik ya kan? Saya doakan baik saja, sehat selalu dan rezeki lancar. Oke guys, dalam channel ini tetap dalam hobi perbonsaian, hobi yang menginspirasi, hobi yang berimaji, hobi yang mengandung seni guys, ilmu seni tanaman hidup atau bonsai guys. Oke guys, di depan saya ini adalah tanaman Xianqi atau Cherry Barbaros atau Acerola atau Malvigia marginata. Oke guys, ini sudah saya program 1 tahun. Jadi batang, cabang, ini ranting guys. Nanti saya seleksi cabangnya guys. Cabang yang mana saja yang bisa digunakan kedepannya untuk pembentukan selanjutnya guys. Oke. Mulai guys, sebelum kita mulai kita berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, awalnya ini guys dari muka, ini mukanya dari sini ya. Berarti yang saya hilangkan yang ini guys, ini terlalu kecil. Ini yang tetap saya besarkan nanti. Tidak saya potong dulu ini, saya tekuk ke sini nanti guys. Karena ini sebagai lengan kiri kalau dari saya, kalau dari saya lengan kanan. Ini lengan kanan kalau dari saya. Ini naik lagi ke sini guys. Ini naik lagi ke sini. Yang ini lengan-lengannya ini saya, ini ranting yang akan saya biarkan guys. Oke, pertama ini saya hilangkan guys. Dalbil guys. Oke, ini guys, ini akan saya stek guys sebagai memperbanyak bahan saya guys. Oke, ini sudah, ini saya hilangkan guys. Yang ini guys. Oke, dalbil guys. Yang ini saya hilangkan guys. Oke, ya, simpel banget guys ya. Yang ini guys, yang ini saya gergaji guys, karena sudah besar ini guys. Saya gergaji, ini aja guys. Sangat hati-hati ya guys. Karena ini. Saya stek juga guys, ini akan pecah batang dan saya potong di sini guys. Oke, nanti diseleksi lagi. Cabangnya keras banget ini guys, Xianqi. Nah ini guys, ini langsung saya pecah batang saja guys. Ini nanti, oke, ini saya pecah batang jadi 4 guys, nanti stek. Ini nanti diseleksi lagi. Tinggal ini guys saya rapikan. Nah ini guys sudah kelihatan ya, keren ya. Tinggal satu ini guys. Satu ini saya hilangkan guys. Oke guys. Saya hilangkan ya. Gel. Oke guys. Simple banget. Tinggal ini guys. Saya rapikan juga potong-potongannya. Tinggal simple banget guys ini. Yang ini akan saya kawat guys, kawat miring.
sudah bisa dikawati guys, dibikin wiring guys. Kalau agak besar sedikit susah banget guys, susah banget karena batangnya keras. Saya tuning dulu guys, tuning tipis-tipis aja guys ya. Oke guys, sudah cukup segini guys. Seperti biasa di printer guys supaya kelihatan keren nanti guys ya, seperti ini guys. Ini kan gini guys ya. Ini kan kelihatan bagus guys. Oke, ini saya berikan ini buka besar ini guys. Untuk saya buka dulu. Terlalu besar guys. Nah ini guys, ini ditarik ke sini guys. Nah, tarik ke sini guys. Enter guys. Silakan. Apa ini guys? Nah, bunyi krek guys, seperti sancan. Oke, ini guys jadinya guys. Nah, seperti ini guys. Dari buka seperti ini guys. Ini nanti saya program gaya formal guys, karena batangnya lurus ke atas. Oke guys, ini tetap saya lihat ini nanti kalau tumbuh ranting ke sini guys, ke atas. Nah ini yang dimainkan guys supaya terlihat liukan liukan terang guys, liukan anger ya guys. Ini nanti saya liukan lagi pakai tanda ini tidak saya potong. Kenapa guys? Karena supaya mengimbangi cabang ini guys. Ini nanti besar segini baru saya potong, paling tidak itu hanya di sini guys. Segini ya. Ini kita segini guys nanti guys. Yang saya pakai nanti dibesarkan berbulan-bulan bertahun-tahun, nanti hanya segini guys yang digunakan. Oke guys, terima kasih. Inilah selagi cabang bahan bonsai Xianqi atau Cherry Barbados. Oke guys, jangan lupa tetap pantau terus di Eguy Bonsai. Oke, tetap menginspirasi, bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa adaptif, kreatif, inovatif dan solutif untuk hobinya guys. Baik semua hobi, khususnya ini hobi bonsai. Oke guys, kompak selalu. Saya doakan baik saja, rezeki lancar. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, tetap pantau terus di Eguy Bonsai. Oke guys, untuk pemirsa, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.